Warid yang diberi oleh Allah kepada Nabi, wahyu. Warid yang diberi oleh Allah kepada selain Nabi, namanya ilham. Dengan ma'rifah yang Allah kasih kepada kamu, bawalah ma'rifah itu untuk kamu dekat dengan Allah. Warid ini artinya sentuhan di dalam hati dari Allah berupa ma'rifah, berupa ilmu, berupa kelembutan, sehingga terkesan kepada seseorang tersebut. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia warid tadi? Apa tujuannya? Katanya, litakuna bihi alaihi waridan. Supaya dengan apa yang Allah beri kepada kamu berupa warid tadi, kamu bawa itu warid jumpa dengan Allah. Dengan ma'rifah yang Allah kasih kepada kamu, bawalah ma'rifah itu untuk kamu dekat dengan Allah. Dengan sentuhan kelembutan dalam hati yang Allah beri kepada kamu, bawa kelembutan itu kepada Allah. Artinya apa? Orang tak akan sampai kepada Allah tanpa pemberian warid dari Allah kepada orang tersebut. Warid yang diberi oleh Allah kepada Nabi, wahyu. Warid yang diberi oleh Allah kepada selain Nabi, namanya ilham. Jadi kesimpulannya, Allah memberi warid kepada hamba-hambanya bila hamba itu bersedia menerima. Siapakah hamba yang bersedia menerima? Hatinya bersih baru boleh terima warid. Kalau hatinya kotor, bekas ini kalau dah ada isi, macam mana nak diisi balik? Nah, diisi daripada Allah kena kosongkan dulu. Baru dia boleh terima. Kalau dah full dengan hasad dengki, dengan benci, dengan buruk sangka, dengan takabur, dengan sombong, dengan riya, dengan ujub. Nah, diisi apa dalam bekas itu? Faham dong? Jadi, warid ini adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dalam hati, bila hati ini bersih daripada noda-noda. Faham dong? Kal di antara arti warid, pemberian. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam mukaddimah buku Khulasul Madad yang disusun oleh Al-Allamah Al-Habib Umar, dinukil kata-kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Katanya, sesungguhnya al-waridat, pemberian daripada Allah akan diberi kepada orang yang membaca wirid, yang membaca zikir. Yang membaca wirid akan diberi warid. Yang berzikir akan diberi rahasia zikir. Zikirnya tertulis, kita baca. Pemberian makna yang ada daripada mana? Ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bergantung kepada kesediaan hati untuk menerima. Orang yang berzikir sambil dia tengok TV. Orang yang berzikir sambil tengok bola sepak, contohnya. Orang yang berzikir sambil dia main catur, mana boleh dapat warid? Tapi kalau dia khusyuk, tafakkur, menghayati makna yang dibaca, barulah terbuka untuk menerima warid. Karena warid itu akan diberi bila seseorang menyediakan hatinya untuk menerima. Salah satu wasilah untuk mendapatkan warid, orang yang menghayati dan istiqamah ketika berwirid. Menghayati dan istiqamah di dalam berwirid.